Dalam rangka memperingati anniversary yang kedua, Sekolah Sepak Bola atau SSB Indonesia Muda atau IM Kota Pekalongan menggelar turnamen Wali Kota Cup kelompok umur pada Minggu 27 November. Turnamen yang dipusatkan di lapangan Peturen Kelurahan Tirto tersebut ada 16 tim yang turut menjadi peserta. Turnamen dibagi dalam 3 kelompok umur, yakni kelompok umur KU10, KU12, dan KU14. Sebagai tuan rumah sekaligus penyelenggara, IM Kota Pekalongan meraih juara pertama di satu kelompok umur, yakni di KU14. Sedangkan juara pertama U10 dan U12 dimenangkan MFA Marden, Banjarnegara, SSB Distrik. Anggota DPRD Kota Pekalongan Ida Zubaida berharap melalui ajang olahraga sepak bola dapat memberikan kegiatan positif bagi para generasi muda di Kota Pekalongan dan memajukan olahraga sepak bola serta mencetak bibit-bibit pemain sepak bola yang handal. Harapan saya selaku anggota DPRD Kota Pekalongan menyambutnya dengan positif. Harapan saya ini terus berlangsung dan setiap tahun diadakan. Mudah-mudahan kita selaku tuan rumah bisa membina anak-anak kita yang positif dalam melaksanakan kegiatan di antara yang sudah berkulit dengan kegiatan sekarang. Artinya mereka punya kegiatan positif tidak hanya tergantung dengan medsos. Inilah anak-anak yang harus kita bina, yang harus kita didik untuk masa depan. Anak-anak memiliki jiwa yang kuat, jiwa pemberani, jiwa positif. Kegiatan turnamen merupakan salah satu bagian dari upaya IM Kota Pekalongan untuk turut mengembangkan bibit pemain muda yang ada di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Untuk pengembangan sepak bola juga tidak hanya berdasar pada keberadaan SSB saja, namun dukungan dari masyarakat, instansi terkait, serta pemerintah juga penting untuk bersama membangun iklim pembinaan sepak bola yang baik. Harapan ke depan mungkin antusias masyarakat Pekalongan khususnya warga Tirto yang ada di lapangan Peturen ini mudah-mudahan ke depan biar lebih maju, lebih semangat, bisa didukung oleh semua aspek baik pemerintahan maupun aspek daerah. Romi Suharto, Batik TV melaporkan.